Salam kembali everyone, it's your boy Liv again daripada Marjans TV. Selamat kembali ke channel aku. Hari ni aku ada benda special untuk aku unbox, untuk aku tunjuk korang. Aku rasa bukan unbox kot, sebab aku tak rasa bilik aku ni muat untuk aku bawa unboxing dan sebagainya. Hari ni kalau korang nampak kat depan aku sekarang ni adalah kerusi. Ha, kerusi apa? Kerusi gaming katanya. Alright. Jadi sebelum tu aku nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TT Racing yang menghantarkan aku sebuah kerusi ni. Kerusi model apa? Duo V3. So TT Racing ni syarikat tempatan guys yang berpengkalan di Ipoh Perak. Ha, diorang berminat nak bagi aku kerusi ni, nak suruh aku review kerusi ni. Okay, dia ada beberapa lagi model jenis kerusi yang ada. Alright, ni yang paling murah. Sebab apa paling murah? Sebab aku minta kerana ini yang paling aku rasa selesa. Sebab dia tak bucket sangat. Ha, sebab aku lain aku tengok tu, dia macam terlampau bucket sangat. Ha, so jadi macam aku rasa macam ini okey kot. Sebab untuk aku yang berbadan besar ni kan, aku rasa ini selesa bagi aku. Jadi aku kata aku nak yang ni lah. Ha, walaupun ni yang paling murah guys, tapi aku rasa ni paling best kerana ia dapat fit badan aku. Tak semua orang boleh menikmati kerusi yang sama. Tak semua orang badan yang sama. Setiap orang harus pilih kerusi yang betul-betul sesuai dengan mereka, barulah ngam. Jadi sudah sampai masanya untuk aku gantikan kerusi aku ni. Ha, yang sekarang aku pakai ni, yang dah lama aku pakai ni, dengan kerusi yang lebih selesa dan lebih baik daripada TT Racing. Sekali lagi, terima kasih TT Racing. Kalau korang nak beli kerusi macam aku punya ni, macam apa yang aku ada ni, aku akan sediakan link kat bawah. Okay, link tu korang direct ke HQ TT Racing. Bukan kepada supplier-supplier lain, bukan kepada kedai-kedai lain, direct kepada TT Racing terus. Jadi korang akan dapat shipping yang lebih pantas gitu. Ha, aku dapat ni stock ready, shipping laju terbaik, pakai line clear, memang the bomb. Jadi bagi mereka yang kat sana dan baru sampai ke channel aku, thank you so much kerana singgah, kerana sanggup tengok, kerana sanggup luangkan masa anda untuk tengok video aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa share kawan-kawan semua. Alright, kerana banyak lagi konten-konten menarik yang akan aku hidangkan kepada korang. Tapi hari ni aku akan review, aku akan cerita tentang kerusi yang ada depan aku ni sekarang ni. Alright, dengan kuasa editing, korang akan dapat lihat kerusi ni siap dengan serta-merta. Tak payah nak tengok aku punya apa nama tu, timelapse lah benda semua yang korang tak ada hasil, yang korang tak akan ada dapat manfaat daripada menonton timelapse aku pasang kerusi ni. Kita akan terus kepada kerusi yang dah siap sebentar saja lagi. In 3, 2, 1. Ha, jadi guys, siap sudah. Ha, inilah rupanya. Ha, macam gaya, cantik, menarik, tertarik. Ha, inilah dia kerusi gaming yang termurah daripada TT Racing, berharga RM399 sahaja. Yes, betul tu, RM400 kau akan dapat sebuah gaming chair yang sangat berkualiti, 2 tahun waranti dan boleh tahan berat 150 kg. Ha, puas hati tak puas hati. Inilah dia kerusi gaming yang aku rasa bajet dan berkualiti. Aku sangat suka dengan build quality. Build quality dia yang aku rasakan macam mula-mula aku risau. Aku risau di mana kalau aku duduk lama kat sini aku akan panas. Tetapi kat belakang ni guys, tempat aku sandar, tempat aku duduk ni, dia punya belakang tu dibuat daripada mesh tau, daripada kain, daripada kain yang berlubang-lubang, yang breathable. Aku ingatkan masa mula-mula aku tengok tu dia macam fully PU. Sekali rupanya tidak. Ha, dekat belakang, dekat tempat duduk ni, dia memang mesh, memang breathable mesh yang sangat-sangat selesa bagi aku. Okay, selain daripada itu, apa yang aku suka dengan kerusi ni adalah dia sangat-sangat tegap, sangat-sangat steady. Mana taknya boleh tahan 150 kg, baik aku pun tak sampai 150 kg. Jadi kalau korang kat luar sana yang beratnya hanya cuma 60 kg, 80 kg, memang terbaik lah. Memang dia sangat-sangat kukuh. Kalau tak kukuh pun 2 tahun warranty guys, boleh tukar macam tu je dapat baru. Dan seterusnya, apa yang aku suka dengan kerusi ni sebab dia selesa tau, selesa bagi aku. Korang akan nampak dia macam gaming chair macam bucket seat kan, tapi tak, dia bukan macam 2-3 bucket seat. Dia tak macam memeluk kita kuat sangat. Dia macam selesa lah. Lagi selesa daripada seat kereta aku. Ianya boleh membuatkan aku buat kerja ke, duduk atas kursi dengan masa yang lama tanpa membuatkan aku rasa sakit kat belakang. Itulah masalah aku yang utama selama ni. Memang aku rasa memang sangat sangat tak selesa bila aku duduk dengan lama. Kemudian apa yang aku suka ni dekat kerusi ni, kat belakang tempat aku duduk ni, dia ada lumbar support tau. Dia ada lumbar support, dia menyokong tulang belakang kau. Dia akan menyokong tulang belakang kau supaya kau duduk dengan, duduk dengan apa, dengan lebih betul, posture yang betul. Kerusi ni kat tengah-tengah ni ada macam
macam bam tau. Ada macam melengkung, ada tempat macam kat celah celah antara celah kepala aku ni. Mungkin ada orang tak selesa, tak suka benda tu kerana macam mengganggu, tapi bagi aku ianya sangat selesa, ini normal sebab kita, aku lelaki akan duduk macam mengangkang sikit kan. Tetapi guys, apa yang aku faham adalah benda tu bukan hanya sekadar untuk kita selesa mengangkang je. Ini menggalakkan kita untuk kita duduk secara posture yang betul. Tak adalah kita bersimpuh ke apa, bersilang kaki lah, bersila lah apa semua. Memang dia galakkan kita duduk, spread your leg, kangkang besar macam tu, dan duduk upright straight macam ni. So dia memang macam apa, dia menyuruh kita supaya kita duduk dalam keadaan posture yang betul. Apa yang tak ada kat kerusi ni, apa yang tak ada kat kerusi ni adalah recline. Dia tak boleh nak sandar, nak baring macam tu, tapi dia cuma boleh tilt lah macam ni. Okay, dia boleh so dia still boleh rehat, still boleh macam release stress macam tu, tapi dia pun tak boleh recline. Okay, orang kata recline tu best lah kalau nak tengok TV ke apa, nak tengok movie ke apa kat laptop ke apa, nak baring ke. Sebab aku tengok ada model-model tracing yang lain boleh sampai macam tu, 180 darjah. Aku rasa macam nak buat apa tu. Dia orang kata untuk kalau kita nak baring tengok movie ke apalah, tapi bagi aku pula, come on guys, nak baring, baring lah kat katil kan. Sebab aku punya studio ni dekat kat rumah, jadi akses aku pada katil tu ada. Bukannya aku terpaksa tidur dekat studio dalam keadaan terbaring macam tu. Jadi benda tu bukan menjadi keutamaan akulah. Okay, kalau korang nak yang boleh baring tu, ada model yang macam tu pun ada juga. So yang macam ni memang dia tak ada baring. Dia punya armrest ni, dia screw sekali dengan dia punya back panel ni. So dia takkan boleh recline-recline lah. Tapi setakat nak macam nak selesa, nak macam ni, tak ada masalah guys. Bagi aku, untuk aku take 5, aku relax sikit time aku lepas aku buat kerja, memang selesa sangat. Kemasan finishing kerusi ni aku suka sangat. Setiap lubang-lubang skru yang ada kat sini, dia bagi penutup sekali. The cover semua memang terbaik. Memang kau tak nampak dia macam benda tak siap. Memang complete gila. Kemasan dia, jahitan, tak ada benang-benang terputus lah apa semua, memang terbaik. Aku tak sangka local company ada produk yang baik macam ni. Kemudian, apa yang aku tak suka dengan kerusi ni? Ini. Armrest ni memang selesa kalau kita tengah berehat macam ni. Alright? Nak buat kerja ke, dia support kita. Tetapi, aku punya kerja melibatkan aku bermain gitar seperti ini. Aku nak recording ke apa benda ke, aku perlukan letak gitar. Jadi, dia macam, you know, dia mengganggu lah. Tapi aku suka juga sebab dia punya armrest tak ke depan terus. Kalau dia ke depan terus, habis. Memang aku tak boleh buat apa-apa lah. Jadi macam ni, dia macam dia love-hate relationship. Dia ada selesa, dia tak ada aku stres. Alright, tapi kalau dia ada ni macam dia ganggu pula. Jadi apa yang aku nak sebenarnya, Lip? Jadi selama ni kerusi aku yang sebelum ni memang tak ada armrest. Memang aku selesa. Aku boleh pusing ke gitar aku apa ke, memang tak ada masalah. Jadi kalau boleh ada option cabut armrest tu, even better. Ataupun armrest yang boleh kepak-kepak kan, itu pun aku rasa better. Kalau macam ni, okey-okey lah. Kena dengan harga lah, kena dengan harga lah. Harga dia RM350, apa yang korang expect sangat kan. Tapi at the end of the day, aku rasa kerusi ni sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat okey untuk korang nak invest. Okay, kalau macam korang selama ni pakai kerusi yang biasa, kerusi yang macam kerusi makan lah, right? Kerusi-kerusi IKEA ke, kalau korang nak upgrade sikit tapi tambah berbelanja lebih, at the same time korang dapat keselesaan yang aku rasa premium dengan harga yang okay, inilah jawapan dia. Inilah kerusi yang aku cari-cari selama ini. Sebab selama ni aku duduk kerusi yang tak ada cushion. Di kerusi aku duduk tu memang semata-mata mesh, jaring-jaring saja. Jadi benda ni ada cushion full atas ke bawah. It's like a dream come true bro. Memang aku suka sangat kerusi ni. Cara nak pasang kerusi ni pun cepat, mudah, pantas. Sebab dia dah siap-siap dah bagi ni manual. Alright. Kalau korang beli kerusi-kerusi dekat Shopee ke kat Lazada ke daripada luar negara, daripada China, korang akan ada masalah. Masalah apa? Masalah nak pasang kerusi tu. Sebab apa? Dia punya menu dalam bahasa Cina. Tetapi bagi TT Racing ni, syarikat tempatan daripada Ipoh Perak, memang terbaik guys. Memang dia punya instruction tu sebiji-sebiji instruction dia. Memang jelas. Dia punya diagram
pun besar. Diagram ni yang menunjukkan apa, bahan-bahan yang dia bagi ke apa, memang cukup, memang senang kau nak tengok, memang sekali pandang kau boleh faham lah macam mana dia bagi waranti 2 tahun kat kerusi ni. Sebab kualiti ciptaan dia, kualiti dia punya buat dia memang terbaik. Yang dia punya spring tu, dia punya gas tu, haa, apa benda aku tak boleh baca ni. Tapi tengok lah dia, dia kata apa, certified. Nah, kira-kira gempak tu kan, Tour Leh Len certified. Memang dia punya gas tu memang dia boleh tampung sehingga 150 kg. Terbaik. Jadi guys, kalau korang sedang mencari kerusi gaming ataupun kerusi yang terbaik untuk korang pakai kat rumah ni sementara tengah MCO ni, tengah PKP ni, orang banyak buat kerja from home ni, inilah kerusi yang aku rasa paling murah dan selesa untuk kategori gaming chair yang berkualiti. Jangan lupa, kalau korang nak beli ke, korang nak usah pasal TT Racing ni, korang boleh tengok link kat bawah, website official dia. Dan korang boleh shopping lah, boleh browse. Selain daripada Vitrini, ada juga yang model-model lain, model-model yang lebih canggih, model-model yang lebih sporty gitu. So feel free, go check out their website, do your window shopping. Kalau korang rasa video ni membantu korang dalam membeli kerusi gaming ke, kerusi office ke, aku mengucapkan terima kasih kerana menonton. You guys are just amazing. See you guys on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.